Insiden meledaknya sebuah kapal jukung di perairan Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan. Insiden tersebut mengakibatkan satu orang meninggal dunia, dua orang dalam kondisi kritis, dan seorang lainnya masih belum ditemukan. Pada Senin malam digegerkan dengan suara ledakan yang begitu keras dari kapal jukung Sungai Musi, Palembang. Dari informasi yang didapat, kapal tersebut meledak seusai melakukan pengisian stasiun pengisi bahan bakar minyak di perairan Sungai Musi, Palembang. Banyak ini.